What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada bulan ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan dari channel YouTube yang bernama Tititilah Channel. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel YouTube-nya setiap bulan dan setiap tahun menurut situs dari Social Blade? Tidak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini telah mengupload video sebanyak 546 video dengan pencapaian jumlah subscriber sudah mencapai 160.000 subscriber menuju 200.000 subscriber, dan channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sekitar 37.130.548 views atau penonton di keseluruhan videonya. Dan ternyata channel YouTube-nya telah mengupload video sejak tanggal 30 Maret 2014. Channel YouTube dari Tititilah Channel ini ternyata pada bulan ini juga mampu mendapatkan nilai B guys ya dari total grade-nya, dan dari Social Blade Ranking mendapatkan peringkat di 90.006. Yang selanjutnya ternyata di tingkat subscriber ranking channel YouTube-nya ternyata berada di posisi 175.167 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 160.000 subscriber. Dan yang selanjutnya di tingkat video views ranking channel YouTube-nya ternyata berada di posisi 167.827 guys ya, dengan pencapaian jumlah views atau penonton sebanyak 37 juta lebih. Nah, kira-kira berapakah penghasilannya? Di sini langsung sama-sama kita akan review. Tetapi sebelum mereview lebih dalam, kita akan lihat video-video yang diupload di channel YouTube dari Tititilah Channel ini guys ya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 160.000 subscriber. Nah, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 200.000 subscriber. Di sini ada video terbarunya guys ya, sekitar 1 hari yang lalu yang menonton sebanyak 21.000 penonton yang berjudul Mas Bos Kenapa Dapat Hadiah Spesial dari Sahabat Cerita TKW Taiwan. Dan di sini juga masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube-nya. Di sini kita akan lihat guys ya video yang paling banyak ditonton di channel YouTube dari Tititilah Channel ini. Caranya kita klik urutan lalu yang paling terpopuler. Ternyata yang paling banyak ditonton di channel YouTube dari Tititilah Channel yaitu adalah Gaji TKW 13 juta apa kerjanya, yang menonton sebanyak 1,6 juta penonton dalam waktu 10 bulan. Dan di sini juga ada Beginilah Kerjaanku Sebagai TKW, Angkat Junjung Majikan TKW Harus Kuat Semangat, yang menonton sebanyak 938.000 penonton dalam waktu 3 bulan. Dan masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube-nya guys ya. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan langsung saja kita akan lihat penghasilan dari channel YouTube dari Tititilah Channel ini guys ya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube dari Tititilah Channel mampu mendapatkan sekitar $590 sampai dengan 9.400 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun mencapai 7.100 US dollar sampai dengan 113.200 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 6.000 subscriber. Di sini mengalami penurunan guys ya sebanyak 45,5%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 2.359.000 penonton. Dan di sini juga mengalami penurunan sebanyak 20,2%. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya dalam bentuk rupiah guys ya. Ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.370,25 rupiah. Ternyata channel YouTube dari Tititilah Channel pada bulan ini mampu mendapatkan sekitar 590 US dollar sampai dengan 9.400 US dollar setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecil mencapai 590 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Tititilah Channel menurut situs dari Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 8.478.447,5 rupiah yang channelnya dapatkan setiap bulannya. Dan di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official bakalan selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade, dan hanya Tititilah Channel sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys.
Indonesia, dan kita berlanjut mereview pendapatan per tahun mencapai 7.100 US dollar sampai dengan 113.200 US dollar setiap tahunnya. Pendapatan terkecilnya guys ya kita akan ambil yaitu sebesar 7.100 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Titi Tilah Channel menurut situs dari Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sebesar Rp102.028.775 yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah mensubscribe channel YouTube Mimpi Official. Bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel YouTube Mimpi Official, jangan lupa nonton video-video yang lainnya juga guys ya. Dan di sini buat teman-teman semua jangan lupa juga subscribe channel YouTube dari Titi Tilah Channel menuju 200.000 subscriber. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.